Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau bikin video masalah lampu ya. Jadi ya, ini kendalanya ya, semalam tuh lampu kota ya, atau lampu kecil atau lampu til ya, kalau dihidupin nih, ini saklingnya tuh panas ya, terus lama-lama putus tuh kata supirnya ya, nyampe keluar asap. Terus ternyata di bagian lampu kota ya, di belakang yuk, di dekat lampu rem tuh ada yang ngelupas ya kabelnya untuk lampu serinya. Akhirnya tuh sekring panas dan lama-lama putus ya. Ini udah saya benerin tadi ya untuk lampu telnya. Ini tinggal kita yang di ini ya, di tempat box sekring. Tuh jadi tempatnya tuh udah lonyot ya, udah keropok. Jadi kalau dipakai tuh nanti malah risiko ya, soalnya tuh nggak kencang lagi soketnya. Ini ya, ini udah saya buka tutup-tutupnya, tutup dashboardnya ya. Ini ya, ini tempat sekringnya, box sekringnya. Ini tutupnya udah saya buka tadi ya. Ini ada salonnya, jadi agak ribet nih. Jadi kita buka aja nih. Jadi ini ya, nih tempat sekring lampu tel atau lampu kecil ya. Ini udah keropok seperti ini ya. Jadi ini untuk lampu tel ya, itu setrum langsung ya. Kalau kita atas pakai test pen, itu ada setrumnya nih. Tuh ya. Tapi kalau kita pasang pakai sekring ya seperti ini, ini nggak kenceng, soalnya tempatnya udah kebakar ya, udah lonyot. Jadi nanti kita bisa ganti aja ya. Misalnya mau ganti segini kan, ini mahal ya kayaknya ya. Jadi kita ganti pakai box sekring seperti biasa aja, nggak apa-apa. Kita nih lepas aja ya. Lepas aja. Nih, ini kabelnya udah lonyot kebakar ya. Ini nanti akan saya ganti ya sekringnya. Ini udah ada sekringnya nih seperti ini. Kita ganti sekring seperti ini, nggak apa-apa ya, box sekring. Ini kemarin harganya nih kurang lebih nih 15.000 ya. Ini kadang-kadang kan tiap toko beda-beda ya. Mungkin ada yang lebih murah. Ini yang 15.000 ini udah komplit ya, ada sekringnya nih di dalamnya nih. Untuk lampu seri atau tel ya, itu serinya jangan gede-gede ya, cukup 15 ampere aja nih. Di sini juga ada ya nih, petunjuknya nih. Di sini serinya 15 ampere ya untuk lampu tel tuh. Jadi kita selesaikan aja. Jadi seperti ini ya, ini kan udah keropos ya, udah keropok nih, udah kebakar. Nanti kita langsung ganti aja ya. Dan ini kabelnya nih, warnanya hijau sepit putih ya, kita potong aja langsung sambung pindah ke sekring ini ya. Nanti yang kabel satunya kita pasangin ke kabel warna hijau ya. Ini setrum langsung ya. Jadi untuk lampu tail, lampu rem ya, klakson biasanya itu kan setrum langsung. Jadi langsung kita sambungin ke sini, nggak masalah ya. Ya, ini juga ada setrumnya kali ya. Iya, ini kabel yang warna hijau nih, setrum langsung ya. Jadi nanti kita sambungin ke sini aja, kita buka aja pakai kunci 10 ya. Enggak apa-apa ya. Nanti kalau kita kurang panjang, kita bisa sambung pakai kabel ya. Ini nah, ini kita sambung aja nanti ya, ini soalnya kurang panjang untuk kabelnya. Kita pakai ini aja, nggak apa-apa, nanti dikeluarin ya, soalnya kalau di daleman kesempit ya, takutnya nempel ke kabel yang lain. Kita sambung dulu ya kabelnya. Dia untuk teman-teman supir, barangkali nanti ya, box sekringnya udah seperti ini ya, udah keropos seperti ini. Ini jangan dipaksa ya, soalnya nanti kan kadang-kadang sekring kurang kencang, akhirnya malah panas. Biasanya kabelnya panas, ntar lama-lama lengket ke kabel yang lainnya. Jadi kita selesai aja.
Isolasinya harganya satunya ini sekitar 7.500 ya. Ini yang merek nasional ya, ini yang bagus. Kalau yang kecil kadang-kadang nggak nempel ya, kena panas nggak kuat. Kalau isolasi ini mahal dikit tapi tahan panas ya. Kita sambungin langsung. Dua-duanya kita sambungin dulu aja nanti. Sama nih ya, disambung dulu. Soalnya ini kurang panjang. Isolasi lagi. Terus kita masukinnya dari sini ya, dari luar aja. Jadi nggak ganggu nih. Ya, ini kabel udah masuk ya. Dari sini masukin. Jadi biar maksudnya biar seringnya di luar ya. Jadi kalau nggak itu juga gampang ya. Jadi yang kabel yang satu kita sambungin ke lampu tail ya. Lampu yang warna kabelnya maksudnya yang warna hijau strip putih ya, itu untuk lampu kecil ya, atau lampu tail atau lampu seri ya. Kita sambungin aja di sini. Kalau udah kita gabungin lagi. Jangan lupa ya, disolasi yang kenceng. Kita solasi aja. Terus kabel yang satu ya, kita sambungin ke setrum yang langsung ini ya, yang warna hijau. Ini di sini nih. Ya. Ini kan setrum langsung tuh. Kita buka aja ya pakai kunci 10 nih. Jadi ya, kita kabelnya bulat seperti ini ya. Terus nanti murnya ini masukin, terus pasang di sini nih. Kita pasang di sini ya. Kita kencengin aja ya pakai kunci 10. Terus kita coba dulu ya. Ini kalau masih panas berarti belum benar, tapi kayaknya udah benar ya. Kita coba langsung. Kita coba dulu. Coba bro, hidupin bro. Udah? Udah. Coba matiin. Hidupin. Kita lihat ya. Iya, udah nyala. Nyala ya, bagian belakang saya cek dulu, samping ya lampu tambahan dan nyala. Ini lampu serinya bagian rem udah nyala ya, lampu seri kanan kiri nyala semua ya. Udah ya, ini ya, enggak panas ya, ini anget juga enggak ya, berarti ini udah bener ya.
Jadi untuk teman-teman supir ya, saya sarankan ya, seandainya ya, soalnya ini sering terjadi ya, kalau misalnya box sharingnya yang sering bagian lampu tail ya, atau lampu sharing sharingnya lonyot atau tempat sharingnya nih udah kelompok seperti ini ya, ini jangan dipaksa dipasang sharing ya, jangan dipaksa sepasang sharing, soalnya ini biasanya udah kendor. Kalau udah kendor biasanya nih kabel lama-lama panas ya, nanti akan yang jadi kadang-kadang tuh lengket ya. Jadi ya sebaiknya diganti aja. Ini juga murah harganya ya. Ini enggak nyampe 20.000 ya. Ini mungkin yang 10.000 juga ada ya. Daripada nanti kita paksa sekiranya di sini dipaksa ya. Itu nanti lama-lama kabel bisa lengket semua ya di sini ya. Sebaiknya diganti aja ya. Kalau misalnya tempatnya udah keropok seperti ini, ganti sekiranya seperti ini ya. Itu biasanya lampu tail ya atau lampu seri yang sering ya, yang sering biasanya. Kita ganti aja ya, harganya juga murah. Ini udah selesai ya, kita pasang aja, kita tutup apa ya biar aman, lalu kita pasang aja nanti ya. Ini udah selesai ya, tinggal tutup nanti kita pasang aja. Jadi nanti masanya jangan di dalam ya, keluar aja nggak masalah, nggak ganggu ini ya. Nanti jangan lupa nih isolasi ya, takutnya ini masih hidup ya, tapi posisinya nggak panas nih. Sekring juga tuh harusnya kan, kalau misalnya nggak bener kan panas posisinya ya, kabel juga panas. Ini kabelnya dingin, hangat juga nggak ya, ini udah bener ya. Daripada nanti ya kita paksa sekringnya ini di sini ya, ini lama-lama kabelnya panas lonyot ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di itu bro, dipasangin tutupnya.